guys, welcome back with gaming. Oke, hari ini kita akan main game namanya adalah Spirit Fantasia. Wih. Oke, game ini adalah game baru. Sebenarnya baru mau muncul sih nanti di 9 Oktober bulan depan. So, daripada kita lama-lama nih, bagi kalian yang suka game lucu-lucu, kiwo-kiwo, atau bagi kalian yang suka game yang imut-imut, yang gemes-gemes, langsung aja deh kita main game ini. Well, game ini tuh mirip-mirip kayak Cloud Song sih, cuman kayaknya kalau untuk animasinya ini dia lebih bagus sih, kalau menurut aku ya. So, langsung aja kita cek gamenya. Check it out. Kita masuk ya guys ya. Di sini kita bisa pilih ada Archer, Priest, ada Warrior, ada Mage. Kita coba pilih Mage ya. Seperti biasa guys, kita pakai Mage. Cantik banget. Oke. Nampak sedikit gitunya. Game ini tuh lucu banget sih. Aku bisa merasakan vibes lucunya. Oh, ini gender lock guys. Oke, di sini kita bisa pilih kayaknya untuk dua skillnya. Mau yang gimana? Kita pilih yang ini, coba. Oke, untuk game ini tuh dia gender lock ya. Ini buat rambutnya, kita bisa pilih rambutnya mau kayak gimana ya. Untuk rambutnya sendiri kayaknya lebih beragam daripada langsung ya. Oh nggak, ini nggak gender lock guys, ini bisa jadi cowok juga. Ya, aku mau rambut ini. Oke, ini kita rambutnya warna pink deh, biar kayak mermaid. Oh nih, ini matanya. Nah ini. Oke, ini bola matanya warnanya. Oke, next. Tip. Oke, kita bisa ngedandanin sprite kita. Jadi kayaknya kalau fairy-fairy ini namanya sprite ya di sini ya. It's lucu banget guys. Oke, gini aja. Wah, kita bisa ngedandanin, lucu banget guys. Sumpah, gemes banget, nggak bohong. Lucu banget ya. Lucu banget guys, sumpah nggak bohong sih, gemes banget. Ini kita bisa ngewarnain warna apa aja, warna pink sprite. Harus. Ini sih lucu sih, cuman aku nggak mau dia. Serem sih. Kayak di bowl nggak sih? Jadi, gemes. Oke, let's go. Start. Kita bisa pilih kah? Wow. Lucu banget guys, kita bisa pilih dong. Ini buat sprite-nya. Buat kita. Pake duit. Pake duit. Ini kacamata aja deh. Oh ini gak menaranya, kita ganti dulu. Gini. Oke. Selesai, check it out. Oke, ini kita sekarang mau coba. Oh ini NPC-nya lebih ada gerakan ya, dia gak diem-diem doang ya. Oke, ini kita bisa maju guys. Kita, ini bisa kita zoom in, tapi kita gak bisa putar kameranya ya. Kita cuma bisa zoom in, zoom out doang. Jadi kita kesini, kita arahkan dia. Ada musuh guys. Jadi kita ikutin aja. Gemes banget MVP-nya, sumpah. Lucu banget guys. Sumpah guys. Oke, ini kita coba berantem. Untuk berantemnya sih ada apa namanya, nggak lemot ya. Nggak, rasanya nggak gitu, nge-lag gitu sih. Kalau untuk casting skill-nya, it's okay. Kesini, di zoom. Ini bisa di zoom sih. Oh, skill-nya gitu. Gemes banget. Sama yang dia tuh kayaknya emang yang buat yang gemes-gemes gitu. Asli yang suka gemes-gemes ini lucu banget guys, sumpah gak bohong. Babinya jadi anak metal. Wih, apa tuh? Ada pohon dari gue, gimana ceritanya? Lucu banget guys, sumpah guys. Oke, sekarang kita naik kah? What the? Apa nih? Ada mini games gitu ya, lucu banget. Oke, kita kesini. Apa kita nih? Termasuk ah? Ini fairy ya. Masih ada sisa fairy guys. Mundur. Sumpah ini game tuh gemes banget. Oh si babi ini ceritanya jahat ya.
nih mereka. Ah, bye bye. Kita bantu kakek kakeknya ya guys. Oke, kita buka. Ini apa? Ini adalah menu. Oh, jadi si kuponya ini tuh kupo sih namanya siapa ya? Si petnya ini bisa kita kasih equip ya. Ini lucu banget, bisa kita kasih itu juga loh. Baju-baju loh. Wow, cute. Oke, ini tas kita. Jadi ini buat ini ya, bikin senjata ya. Oke, ini kita bisa nge-crafting sendiri ya. Ada menu craftingnya, ini banyak banget sumpah. Kita bisa crafting sendiri. Terus, oh ya, tadi di awal juga kita dikasih satu gratis ya, mau pilih yang mana. Oke, ini untuk bajunya, kayaknya ini senjata, ini helm. Kita lihat, ini untuk stone. Oke, ini fairy kayaknya ya, fairy-fairy yang GG nih kayaknya nih. Kalau dari warna sih orang ya. Kalau ada orang kayaknya udah gak enak perasaan. Oke, ini kita dapet diamond. Ini apa? Oh, ini kok unlock-unlock fairy ya? Oh, ini mau ngekutnya. Oke. Ini equip senjata deh. Oke. Ini kostum. Lihat-lihat ya. Ini profile kita. Oke. Oh, ini skill-skill kita guys. Jadi kita bisa naikin-naikin skill juga ya di sini ya. Tuh nih, kayak kita naikin skill ini tuh. Oke. Oke. Ini memang lainnya. Apalagi yang berbeda. Oh, ini kayaknya pet-petnya gak sih? Oh, sebes banget. Sumpah gelas-gelas banget, guys. Oh, ini kayaknya book journal ya. Ini pasti ini ya, kostum ya. Wow, lucu banget kostum-kostumnya. Ini headgear kayaknya sih. Headgearnya lucu-lucu banget, guys. Ini headgear buat si ini ya, yang bulat-bulat tadi tuh ya. Wih, ada yang panda, guys. Lucu banget. Oh, ini senjata-senjata rare kayaknya. Senjata-senjata rare. Ini fairy-fairy-nya ya. Wow. Mulai lah. Oke. Husbando. Waifu lain bukan guys. Bagi kalian yang suka cari-cari waifu nih, kayaknya cocok nih buat jadi waifu. The next waifu guys. Mana lagi nih yang waifu-waifuable? Ini kah? Oh, GG sih guys. Sumpah nih GG sih guys. Oke, kita lihat lagi tadi mana ya ini ya. Ini kayaknya studio handbook sih guys. Lucu-lucu banget baju-bajunya. Lucu banget guys, lucu. Gemes. Lucu sih. Ya, ada apa lagi? Oh, ini achievement guys, kayaknya kalau kita berhasil melakukan sesuatu ini dapat achievement deh. Ini tax kasih quest kayaknya. Quest. Ini menu, oh ini menu red. Ini kali ya, rating ya. Oke. Okay. Oh, jangan ganggu dia. Do not touch her. Oke guys. Ini Fairy gak sih? Lihat aja. Ini Fairy gak sih? Gigi. Kalau untuk grafiknya ini kayak torah sih. Kalau kalian pernah main torah ya. Kalau grafik scene-nya. Oh, ini ada voices guys. Jadi kalian gak akan bosan gitu. Semua ini game lawak banget. Ini game lawak banget dari tadi aku ngakak tau. Lucu banget, gemes. Aku mau lihat maps-nya sih. Oh, ini maps-nya ya. Ini maps dunianya lumayan gede sih. Untuk ini ukurannya ini maps-nya lumayan banyak sih. Aduh, ini cowoknya udah jadi party kita tuh. Oke, mantap. Wih, dapet guys. Dapet kacamata gratis. Sumpah sih, ini game gak pelit ya. Dia memberikan item-item gratis ya. Gak pelit ya. Lama banget guys. Sumpah. Kok bisa-bisanya?
Dimuntahin dong. Kita naikin lagi ya. Apa? Oh ini kalau setiap naikin ini bakal nge-unlock ya. Cuman ini biasanya sangat nge-unlock. Ini ya ini deh, efek skill. Nih. Wih, dapet. Dapet Fairy dia dong guys. Lumayan banget sempat. Kita buka ya. Kita unlock guys. Oke. Kita unlock. Kita unlock ya. Mantul. Engine kah? Oh ini daily-dailynya gak sih? Oh ini daily-dailynya guys. Oke. Wow. Ini banyak ya guys ya. Ini banyak yang masih tutup. Ini apa? Oh ini kayaknya bounty sih. Bounty ini apa ya? Gak tau nih, ini kalau ini nyari-nyari move. Ini deh, nyari-nyari monster deh. Kita coba ya guys. Ini lucu ya kan, nyari-nyari monster kan. I don't understand ini maksudnya apa ya. Oh ini cari party sih kayaknya. Oh ini cave-nya sih guys. Oh, oh iya kan ini dungeon-dungeon juga kan. Oh apa? Ya, I don't understand. Kayaknya suruh cari party sih. Tapi aku gak paham sih. Kita lihat ini open ya. Kita mau coba fairy yang aku ya. Oke, kita coba dia. Oh, mau sih. Dari aku ini lucu banget sih game saya guys, aku rekomendin banget kalian buat cobain game saya kan ini lucu banget, kalian pasti bakal suka ya yang dan kalian kalau butuh-butuh keyboard pasti suka. Untuk gameplaynya sih definitely beda dari Klosong ya, kayaknya event-eventnya pun berbeda, jadi kayak banyak yang bisa kalian explore di sini. Di sini ada Fairy juga, terus kayak ada pet juga. Nah kalau di sini tuh ini kayak pet deh yang jadi Klosong nih sih yang kecil nih, tapi di sini petnya kita bisa kasih helm atau kasih baju, lucu sih ya. Kayaknya kalau kalian suka yang game yang lucu-lucu terus gemes-gemes untuk dari visualnya. Nah ini bisa di zoom juga ya, bisa diputar-putar kameranya kalau kalian lagi di mode kamera ya tuh. Karena bisa diputar-putar sih. Dan juga bisa kalau emang mau puter-puter sambil gerakin pakai mode kamera ya guys. Tuh. Oke. So, thank you guys for watching my channel. Don't forget to subscribe, like, and comment. I will see you soon. Dadah!